Palu Gonggong ini kita pada awalnya akan melaksanakan pada tahun 2019. Nah, pada saat itu COVID melanda. Ramai, kita sudah akan siap-siap melaksanakan. Artinya kita batalkan. Syukur sekarang COVID sudah melandai, kita bisa melaksanakan dengan baik. Nah, inilah kreativitas daripada muda-mudi, kita sangat hargai. Dan satu lagi, kenapa kita mengadakan di desa? Tujuannya agar mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di pusat kota Caturmukto Nike. Dengan mengucap awigenamastu, Festival Ogoh-Ogoh Desa Dangin Puriklot ditiang buka secara resmi. Parade Ogoh-Ogoh yang pertama diawali oleh Ogoh-Ogoh dari Bank Indonesia dengan judul Cinta Bangga Paham Rupiah. Kami persilakan. Bertemakan tentang pertempuran tiga mantan hewan penjaga kedaulatan rupiah, terdiri daripada burung garuda dan burung cendrawasih melawan raksasa Mutakala yang menggambarkan sifat buruk manusia yang secara tidak sadar merusak uang kertas rupiah. Hewan badak Jawa melambangkan cinta, mantan burung garuda melambangkan bangga, mantan burung cendrawasih melambangkan paham. Selanjutnya dengan tema baru Ogoh-Ogoh Cinta Bangga Paham Rupiah dari Bank Indonesia, diimbau kepada masyarakat dan wisatawan lokal maupun asing untuk selalu menggunakan rupiah baik tunai maupun non tunai sebagai satu-satunya alat transaksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah dia, Ogoh-Ogoh Cinta Bangga Paham Rupiah. Seorang raja yang gagah bernama Sri Aji Pengukuhan. Rakyat di Kerajaan Medang Kemulan ini sebagian besar hidup sebagai petani padi. Raja dan rakyat di Kerajaan Medang Kemulan dilimpahkan kesuburan tanah dan hasil bertani yang dipercaya berkat anugerah Dewi Sri. Dewi Sri merupakan istri dari Dewa Wisnu yang merupakan dewi yang paling cantik di surga. Dikisahkan seorang raja raksasa yang bernama Celeng Serenggi, dikenal sebagai Bawi Serenggi, lahir dari dewa yang dikutuk hidup di dunia karena suatu kesalahan. Suatu hari, Ibawi Serenggi mendengar kabar bahwa Dewi Sri telah turun ke bumi. Ia pun langsung mencari Dewi Sri dan mengejarnya. Dewi Sri pun memutuskan untuk merubah diri menjadi tanaman padi, tepatnya di daerah Kerajaan Medang Kemulan agar tidak diketahui oleh Bawi Serenggi. Akhirnya Bawi Serenggi menuju ke daerah Kerajaan Medang Kemulan dan menyerang seluruh tanaman di persawahan dan menghancurkannya. Sang Raja Sri Aji Pengukuhan pun marah karena tanaman masyarakatnya diserang. Bawi Serenggi yang sempat dikalahkan oleh Raja Medang Kemulan menjadi murka, lalu berubah wujud menjadi rongga. Bawi Serenggi yang sudah berubah wujud menjadi randa menuju Kerajaan Medang Kemulan untuk mengalahkan Raja Sri Aji Pengukuhan bersama saudaranya. Namun saat sampai di Medang Kemulan, mereka melihat masyarakat di Medang Kemulan melaksanakan diatnya.
Makna dari cerita Bawi Serenggi mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu dan ambisi untuk mendapat sesuatu yang berlebihan. Karena kita mengikuti nafsu dan ambisi kita, di sanalah kita akan hancur. Inilah penampilan dari ST Eka Yowanagiri Banjar Jayagiri. Selamat menyaksikan. Memberikan jarak kepada pagelaran ogoh-ogoh. Thank you.
nabrak. Di Banjar Jayagiri, are-are seketer dengan nama ogoh-ogoh Dewa Zeus. Dewa Zeus adalah dewa langit dalam mitologi Yunani kuno. Sebagai dewa utama, Zeus dianggap sebagai penguasa, pelindung dan ayah dari semua dewa dan manusia. Zeus adalah raja para dewa Olimpiah dan dewa tertinggi dalam agama Yunani. Zeus sering digambarkan sebagai pria tua dengan janggut dan memiliki simbol seperti petir dan elang. Inilah dia, Dewa Zeus! Kategori anak-anak dari Banjar Jayagiri dengan judul Hanuman. Thank you.
Ah, jalan bener. Ulang. Dari Banjar Mandala Sari, Seketrula Dharma Santi Yowana, dengan judul Agak-agak Wisya Kala Luna. Om Swastiastu, Om Moignamastu Namasidam, Wisya Kala Luna. Dengan berakhirnya perang Bharatayuddha, di mana kemenangan berada di pihak Panca Pandawa, banyaknya sisa-sisa peperangan yang berupa mayat-mayat yang ditinggalkan begitu saja. Pada akhirnya mayat-mayat dirarung ke lautan yang menyebabkan pencemaran dan banyak perubahan ekosistem yang disebabkan oleh mayat-mayat yang membusuk. Air laut menjadi bau darah, anyir, dan banyak biota laut yang tercemar. Kejadian ini membuat Dewa Barudha menjadi murka dan memastu semua mayat-mayat menjadi Detyo Wisya Kala Luna untuk mengganggu dan menebarkan gerubuk ke kerajaan Panca Pandawa. Sehingga di situasi itu kerajaan Panca Pandawa banyak diliputi oleh wabah penyakit. Melihat keadaan kerajaan yang diselimuti wabah penyakit, pada akhirnya Sang Bima menjadi murka dan memerangi Wisya Kala Luna. Namun Sang Bima tak mampu melawannya, sehingga Dewa Siwa turun ke bumi untuk meredam kemarahan Dewa Barudha. Dewa Siwa bersabda akan menyomia semua detya dengan upacara yang akan mengembalikan keseimbangan alam semesta seperti sedia. Melalui Wisya Kala Luna, kita belajar betapa pentingnya menjaga ekosistem alam, menjaga diri, menjaga pikiran, melarapan antuk trikaya parisuda, menjaga keharmonisan alam. Melalui lomba ogoh-ogoh dengan Wisya Kala Luna, Seketrula Dharma Santi Yowana Banjar Mandala Sari Desa Jangin Puri Kelor mengajak seluruh lapisan masyarakat membangun Kota Denpasar melalui Desa Jangin Puri Kelor dengan semangat Vasudewa Kutum Bakam, menjunjung tinggi menyama beraya dan toleransi. Inilah dia Seketrula Dharma Santi Yowana Banjar Mandala Sari Desa Jangin Puri Kelor. Thank you.
Selanjutnya kami sambut ogo-ogo dari Sekatruna Dharma Laksana Banjar Taman yang Batu dengan judul ogo-ogo Dewi Sekar Tunjung. Sekar Tunjung dalam agama Hindu, bunga tunjung sangat penting karena dikaitkan dengan banyak dewa. Menurut Purana dikatakan bahwa bunga tunjung muncul dari pusar Dewa Wisnu. Dewa Brahma juga digambarkan duduk di atas tunjung. Bunga tunjung tumbuh di air yang berlumpur, namun bunga itu tidak tersentuh dan dipengaruhi oleh lumpur atau air itu. Hal inilah yang menjadi motivasi kita untuk menjalani hidup yang murni, dan manusia hidup harus memiliki komitmen dan tidak cepat terpengaruh oleh lingkungannya. Mari kita saksikan penampilan dari ST Dharma Laksana Banjar Taman yang Batu. Thank you.
1, Saka Gerabat 29, dengan judul Ogoh-ogoh Ratu Niang Sakti. Ratu Niang Sakti adalah roh suci yang dipuja di pura tanah hilang, yang dipercaya sebagai pemberi kemujizatan untuk kemudahan dalam segala hal. Ceritanya berawal dari salah satu anak dan yang dirantai bernama Ide Rai Kisri, yang kisahnya pada zaman dahulu menghilang di sebuah hutan bakau yang sepi bernama Sur. Ide Rai Kisri diberi gelar Batari Lingser atau Batari Ratu Niang Sakti, dan istana di pura tanah hilang atau Candi Narmada Desa Sur. Inilah dia, Ratu Niang Sakti. Mendapatkan kesaktian demi bisa mengalahkan ayah dari perempuan tersebut.
laki-laki tersebut terus melawan dan terjadilah pertempuran yang mengemparkan desa tersebut. Inilah dia, Murkaning Sang Butekala Angker. Ogo-ogo dari Seketruna Santi Yowana Banjar Yang Batu Kangin dengan judul Ogo-ogo Kala Sapo. Kala Sapo, menurut bahasa Jawa kuno atau bahasa kawin, kala yang berarti waktu dan sapo yang berarti kuku. Maka dari itu dapat disimpulkan kala sapo
yang berarti waktu yang dikutuk. Berakhirnya perang Baratayuda mengharuskan Pandawa untuk melaksanakan ritual ruah sebagai bentuk dari sebuah penyucian. Bima menyampaikan hal itu dengan datang ke laut untuk memohon petunjuk kepada Dewa Bumi. Namun fakta yang terjadi, sesampainya di laut, Bima harus menghadapi gempuran raksasa yang muncul dari kemarahan Dewa Bumi. Kemarahan tersebut merupakan akibat dari perang Baratayuda yang menyebabkan air laut menjadi kotor dan tercemar. Karena bahaya, darah manusia yang terbunuh bersumber dari Kurusetra mengalir tanpa henti ke laut, sehingga dikutuk oleh Dewa Baruna menjadi sebuah raksasa. Oleh Dewa Baruna. Selanjutnya, pertempuran sengit antara Bima dan raksasa itu pun tidak dapat dihindarkan. Perasaan gelisah dari Krisna mengharuskan menghampiri Bima ke laut untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah. Melihat fenomena yang terjadi, Krisna pun mengibarkan aliran darah yang mengalir ke laut itu bagaikan waktu yang harus berjalan dan menyarankan kepada Pandawa untuk segera menetralisir keadaan tersebut dengan menggelar ritual Panca Balik Damo atau Amul kumang satu canggih
Thank you.
Come on, come on, come on.
Ayo lanjut. Beliau suka memakan mayat manusia yang sudah terlalu lama tidak dikremasi. Beliau juga memiliki perguruan yang menurutnya kebanyakan adalah pelaku impunitas. Kebarang melintas wilayah kerajaan pedang semula, beliau mendengar jeritan dari arwah-arwah yang mayatnya tak kunjung dikremasi. Karena di Medang Kemulan memiliki peraturan yang melarang mengkremasi jenazah, sehingga mayat bertumpuk-tumpuk tidak terurus di sentra Medang Kemulan. Karena hal itu, beliau melakukan semedi memohon petunjuk Dewi Durga untuk menyucikan semua arwah tersebut. Dewi Durga menganugerahi empu barang sebuah ilmu bernama Ajian Bangsa Bairawa yang membuatnya bisa memakan mayat. Inilah dia, Ajian Bangsa Bairawa. Disambut ogoh-ogoh kategori anak-anak dari sekolah Jellyfish Banjar yang batu kau dengan judul ogoh-ogoh Raja Pendahulu. Jellyfish Banjar yang batu kau dengan judul ogoh-ogoh Raja Pendahulu.
Ogoh-ogoh anak-anak dari Banjar yang bantu kau Seke Bro Bali dengan judul Ogoh-ogoh Raja Bajang Lawa. Ogo-ogo anak-anak dari Seka Pocok Tim Banjar yang Batu Kau dengan judul Ogo-ogo Kumbakarna Lago. Hey!
Selanjutnya, ogo-ogo anak-anak dari Banjar yang batu kau sekejumpa ya dengan judul ogo-ogo Buta Tok Tok Til. Selanjutnya, ogoh-ogoh anak-anak dari Banjar yang batu kau Saka Balian Ruwet dengan nama ogoh-ogoh Sila Sarabang. Seka 13A Banjar yang batu kau dengan judul ogo-ogo Buta Beragana. Selanjutnya ogo-ogo anak-anak dari Seka 13A Banjar yang batu kau dengan judul ogo-ogo Buta Beragana. Ogo-ogo anak-anak Banjar yang batu kau Saka Otak Balex dengan nama judul ogo-ogo Sugriwa Subali. Ah!
Ogoh-ogoh dari Banjar yang batu kau, Sakatrua Eka Darma Santi dengan judul Ogoh-ogoh Satya Dinta. Kue cari dia, muangangun carakan sari ninsang sampur mun mari kana ngaji dia, ngaji. Kalian batu nangis satu pun pinar yuda tuanane idak nirwani paramade yayat seki sangkan di jawasan yang tim danu lamakan si tetumal mengwi lawan si
Semar Puru, Amrih Sukan Ngawat Kerakan Tepina Keserana, Samangan Nia! Wakelaran Nira Sirip Kibali Yang Patut. Thank you.
Let's go!